Sebuah negeri yang kaya hasil alam dan memiliki panorama yang indah. Hingga pada Desember 2004, tsunami melanda Aceh. Dr. Husaini Hasan, salah satu tokoh pejuang Aceh, orang yang dalam darahnya selalu bergolak gerakan untuk menjaga kebaikan tanah Aceh beserta rakyatnya, termasuk juga orang yang terhenyak oleh berita tsunami itu. Hendak pulang ke tanah air dari Swedia, tempat ia menetap 30 tahun terakhir, namun tak mampu karena status politis yang ia sandang saat itu. Ya, sejak tahun 1980, Dr. Husaini Hasan meninggalkan tanah Aceh. Berdiam di Swedia demi melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih aman, setelah bergerilya di dalam rimba Aceh sejak tahun 1977. Sebagai Sekretaris Negara Aceh Merdeka sekaligus merangkap sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Penerangan, nama Dr. Husaini Hasan adalah salah satu nama yang dicari oleh pemerintah RI saat itu. Hidup atau mati, ia dicari. Pemikiran serta strateginya dianggap membahayakan pemerintah RI kala itu. Bersama Wali Negara Tengku Hasan Ditiro, Dr. Husaini Hasan berjuang demi menuntut hak, keadilan, serta menjaga martabat orang Aceh. Kehidupan mapan sebagai seorang dokter di kota kelahirannya ia tinggalkan. Tentu ada dasar kuat yang melandasi pikiran sikap Dr. Husaini Hasan ini. Mendapat inspirasi tentang gerakan Aceh Merdeka setelah membaca buku Tengku Hasan Ditiro, Aceh Bawah Mata Dunia, atau dengan bahasa Indonesia disebut Aceh di Mata Dunia. Sebagai seorang berdarah Aceh, saya merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan Indatu Bangsa Aceh untuk mempertahankan Aceh, tanah Aceh dan hasil buminya dari diperlakukan seenaknya saja dan dieksploitasi seenaknya saja oleh bangsa luar, dan memikirkan masa depan Aceh untuk anak cucu di kemudian hari. Beliau ini sangat komit pada perjuangan dan sangat loyal kepada Tengku Hasan Ditiro. Contohnya, beliau itu orang-orang yang sudah mendapat kehidupan yang memadai dengan pekerjaannya sebagai doktor di perusahaan asing, siap meninggalkan bidang pekerjaannya dengan segala kehidupan yang sudah memadai waktu itu, meninggalkan istri, keluarga dan sebagainya, siap bertarung dan untuk masuk hutan, meninggalkan semua seberjalah kemewahan yang dimilikinya. Jadi siap menderita demi sebuah perjuangan. Gerakan Aceh Merdeka yang dimotori oleh Tengku Hasan Ditiro sejak tahun 1976 dimulai ketika Hasan Ditiro memproklamasikan berdirinya negara Aceh Merdeka. Setelah proklamasi negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 itu, kelompok gerakan Aceh Merdeka menjadi incaran Indonesia. Dianggap separatis, kelompok perusuh yang mengancam stabilitas keamanan RI. Konflik berlangsung sampai 30 tahun lebih. Bahkan tanah Aceh sempat menjadi daerah operasi militer sejak tahun 1989 hingga 1998. Penerapan operasi militer justru membuat suasana Aceh kian mencekam. Gerakan Aceh Merdeka itu bukanlah suatu gerakan yang separatis, tetapi itu adalah suatu gerakan untuk menuntut hak menentukan diri sendiri sebagai successor state. Semasa penyerangan Belanda 1873,
hal ini belum pernah dibicarakan sampai Belanda mengangkat kakinya dari India Belanda. Begitu saya sampai di Swedia, saya langsung mencari hubungan dengan wali negara yang kebetulan waktu itu beliau berada di Mozambik, di Maputo. Jadi saya mengirim surat kepada beliau dan saya mengajak beliau untuk datang ke Swedia, mengatakan saya sudah di sini. Di samping tugas-tugas diplomasi ini, saya juga mengadakan interview dengan BBC, dengan VOA, Voice of America, dengan Hilversum, Suara Indonesia, Belanda, dan dengan saya membuat hubungan juga dengan NGO, LSM yang ada di Stockholm dan di tempat-tempat lain. Kini konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka telah berakhir dengan diadakannya Nota Kesepakatan atau MOU Helsinki yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2005 yang berlangsung 8 bulan setelah bencana alam gempa dan tsunami meluluhlantakan tanah Aceh. Namun sesungguhnya upaya perdamaian telah dilakukan jauh hari oleh Dr. Husaini Hasan bersama kawan-kawan. Antara lain, pertemuan dengan utusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mendapat solusi bagi perdamaian Indonesia dengan Aceh. Pertemuan dengan pemimpin Henry Dunant Center yang membahas tentang upaya damai Indonesia dengan Aceh. Kami berusaha untuk menyelesaikan konflik Aceh ini di meja perundingan. Ya. Jadi kami sudah mulai merintis, jadi saya dengan kawan-kawan, maksud saya kami itu saya dengan kawan-kawan, karena saya yang memimpin waktu itu di luar negeri. Jadi kami berusaha untuk menghubungi LSM-LSM dan lembaga-lembaga internasional supaya dapat mengadakan dan menyelesaikan konflik ini ya di meja perundingan. Tahun 2012, Dr. Husaini Hasan kembali ke Indonesia. Rasa rindu terhadap kampung halaman sudah tidak terbendung. Keinginan untuk membangun tanah Aceh menjadi lebih baik lagi begitu besar. Silaturahmi yang sempat terkendala oleh jarak, kini dapat dirapatkan dan disambung lagi. Dr. Husaini Hasan menyatakan sedih melihat kenyataan Aceh sekarang yang jauh sekali dari apa yang diharapkan oleh pejuang-pejuang Aceh Merdeka Angkatan 76. Orang-orang Aceh banyak yang tidak paham tentang sejarah Aceh. Untuk itu, Dr. Husaini Hasan merasa perlu melakukan sesuatu. Ia menulis sebuah buku, berusaha mengabadikan sejarah Aceh, termasuk juga kisah hidupnya sebagai pelaku sejarah. Sejarah kalau tidak dituliskan, tentu dia akan tinggal sebagai dongeng dan akan lambat laun tinggal ditelan masa. Sehingga kita takut nanti sejarah yang begitu ditulis dengan sebetulnya darah para pejuang ini akan hilang begitu saja, dan sebagai tanggungjawab moral saya juga kepada kawan-kawan yang sudah pergi lebih dahulu ya. Sesudah saya melihat bagaimana hancurnya keadaan di Aceh sekarang itu, saya memikirkan untuk bagaimana salah satu penyelesaian untuk masa depan Aceh ini. Yang pertama sekali, kita harus selesaikan dulu konflik internal antara sesama Aceh. Baru kita meningkat untuk membangun Aceh.